Enemy contact. Nice banget mantap. UAV online. Okay. Enemy contact. I'm hurt. Try to be a good person. Shouldn't wear a veil around your neck. You wanna get slept? Oh, you dick. You got a friend in me. You got a friend in me. Hey, what's up, Mabro? Apa kabar, bro? Oke, Mabro ya. Jadi kali ini Oce bakal ngasih tahu PDW generasi kedua setelah updatean kemarin ya. Nah, sekarang nih generasi kedua ya, Mabro ya. Scope-nya udah beda, attachment udah beda, oke. Dan Oce ini udah coba berkali-kali ya. Ini butuh perjuangan banget untuk nyari attachment-nya. Dan Oce sudah mendapatkan yang menurut Oce cukup lumayan ya, Mabro ya. Lumayan sekali, oke. Bentar dulu, Oce setting dulu nih ya. Oce setting untuk ada yang untuk Domi, Hardpoint, dan lain-lain, Mabro ya. Sandy, oke. Nah, kalau kalian mau lihat attachment-nya langsung nih, Mabro ya, kita buka, oke. 1 2 3 Tada. Belum. Kita gegansum dulu, oke. Ini attachment-nya, Mabro ya. Kalian lihat nih, boleh lihat nih, Oce pakai barrel, optic, stock, laser, dan rear grip ya. Ini grip belakang ya. Iya, benar. Oke, Mabro, ini kalian bisa lihat nih, Mabro ya. Ini gokil sih asli. Ini gokil banget ya, Mabro. Ini gokil. Nih, kalian bisa lihat aku pakai extended light barrel ini, nambahin ADS, terus nambahin damage range, terus optik juga. Sebenarnya nggak pakai scope itu juga bagus sih, Mabro ya, asli. Tapi kan kalau buat long range jadi kayak menurut Oce lah kayak kurang aja gitu loh. Oke, makanya Oce pakai red dot juga. Bisa tuh Oce pakai stoknya tuh YKM combat stock nih, Mabro. Kalian bisa cek ya, Mabro ya. Ini nambahin ADS speed ya. Ini biar scope-nya cepat gitu. Oce seriusan, ini Oce udah berulang kali ganti-ganti attachment ya. Butuh waktu yang menurut Oce tuh lumayan lama ya untuk mencari yang lebih baiknya gitu ya. Ini menurut Oce udah cocok banget sama PDW. Untuk kalian yang pengen pakai PDW-nya ada scope-nya ini sih yang keren ya. Terus ini pakai laser ya, Mabro ya. Kalau laser itu kayak sekarang wajib banget ya. Karena ini cuma ngurangin visible laser sight dan kalian bisa mendapatkan ADS speed-nya nambah, ADS bullet spread-nya nambah gitu ya. Terus si fire akurasi bisa kalian tambah juga tuh kan. Oke. Dan yang terakhir Oce pakai grip ya, Mabro ya. Oke, mantap kan? Mantap kan, ini nambahin ADS speed biar nambah scope-nya cepet ya. Soalnya kalau ADS speed-nya nggak ditambah tuh benar-benar open scope-nya lama banget, Mabro ya. Apalagi udah pakai scope lagi kan. Nah, sebelumnya kan ada FMG gitu ya. Sekarang Oce nggak pakai lagi ya, Mabro ya. Gokil sih. Ya. Ini udah bisa dikasih 5 attachment ya. Attachment-nya sangat membingungkan ya, Mabro ya. Oke. Nah, langsung kita coba aja kali ya, Mabro ya. Kita coba di dalam game, oke. Ini kalian cek aja nih, Mabro. Ini berlaku untuk semua PDW ya, Mabro ya. Ini Oce pakai PDW Legend, PDW yang dulu pakai apa namanya? Yang pink itu juga bagus pakai ini juga attachment-nya. Enggak ada bedanya ya, Mabro ya. Enggak ada bedanya. Oke, nice banget nih, Mabro. Oke. Ini Oce udah siapin pokoknya 2 loadout untuk PDW nih. Untuk saat ini ya, ntar pas turnamen juga pasti attachment-nya banyak lagi kita bikinnya gitu kan. Oke, Mabro, kita langsung aja nih kita main ranked match, bro. Oke, let's go. Oke, Mabro, kita udah di dalam game, Mabro. Kita coba ya, Mabro ya. Dewa, makasih PDW The Next Generation ini anjay. Ini asli. Ini udah pas banget ya open scope-nya. Menurut saya ini udah pas banget sih ya. Ini gue juga ya. Ini jauh beda. Oke. Halo Bang Oce. Halo dude. Nice banget. Nah, soalnya Oce coba di sebelumnya tuh ya attachment-nya Oce pake. Oce pengen bagusin recoil-nya ya, vertikalnya jadi bagus ya attachment-nya. Malah ADS-nya open-nya lama ya, malah kayak buka scope AR. Jadi Oce bingung nih. Kan jadi menurut Oce ini udah pas banget semuanya ya. Attachment-nya. Gue ini lama banget orang-orang, tolong Mabro ya. Jetop global lagi bikin video, Bang. Halo. Asem. Pencet apa nih?
kok gini. Cancel, cancel. Nah, kepencet. Halo. Oke, maaf bro, kita gaskan, maaf bro. Oke, oke, oke. Udah gas deh, maaf bro. Tres. Ada step sana, maaf bro. Aduh, baru kill satu, maaf bro. Sniper! Ini ada nih. Oke, mantap kan? Gila, ini the best banget ya. PDW The Next Generation. Ini koknya finalnya, oke? Oke, bikinnya tuh lama banget. Asli, kalian harus tahu ya. Sedihnya saya dalam mencari attachment. Ampun Bang Oca, santuy. Diampunin sama Yang Maha Kuasa, cuy. Oke, maaf bro. Gak tau sih dimana, cuy. Sabar ya mah bro ya, kita cari aja musuhnya nih. Udah Oca. Sekali loh mainnya di SND mah bro ya. Woi, harusnya dapat 3 orang langsung gitu, oke? Awal-awal update jadi dapatnya SND mulu ya. Sekarang kan udah bisa pick apa tuh namanya mode mah bro ya. Jadi rata-rata ya menurut Oca orang kebanyakan milih SND gitu. Lebih santai mainnya. Makanya Oca dapatnya SND mulu nih, asem. Ini sebenarnya nggak terlalu kelihatan banget kalau kita tesnya di sini. Gak lurus banget ya, lurus banget gak bro? Mama tolong. Dan sekarang tuh belut-belut, kayak. Targets in sight. Frag. Mati lu mah bro. Mati kan dia. I told you. Okay. Set. Di sini harusnya ada orang nih mah bro. Gila, PDW The Next Generation ini benar-benar mantap jiwa bro, oke? Enggak cuma PDW yang enak ya, yang lain juga enak. Sebenarnya PDW itu termasuk yang di nerf mah bro ya. Ini Oca ngerasain mungkin ya gara-gara attachment-nya udah tepat gitu ya. Oca udah mendapatkan yang benar-benar final attachment menurut Oca yang bagus. Sabar mah bro, Oca masih kesini deh. Aku mau ngeplan mah bro ya, sekali-sekali ngeplan kita ya. Jadi tukang ngeplan aja mah bro, oke? Oke. Dengan settingan baru juga nih ya. Mau coba pakai ini mah bro. Nanti kalian semua. No. Holy no. Oke mah bro. Oke. Tunggu sini dulu. Ya mah bro ya. Enemy contact. Nice banget mah bro. Oke. UAV online. Oke, mantap mah bro, clutch semuanya ya. Gila ini, gokil banget attachment dewa ini mah bro. Oke, walaupun attachment sudah menurut orang di nerf yang gak pasaran lagi, dengan ini Oca buktiin kalau PDW itu masih berjaya. Oke, tegaskan lagi nih mah bro. Oke, di sini ada orang harusnya. Di atas ada. Kita tunggu lompat aja. Contact with enemy. Oke, mau bersabar. Kita tunggu di sini. Oh, hampir mabru ini udah 17 kill. Wah gila, oke, ini gokil banget mabru. Oke, langsung 5 round, oke. Gokil enggak tuh? Gokil kan? Ini gokil banget, oke. Attachment Oce gak sia-sia ya, menghabiskan banyak waktu untuk attachment ini. Ini bener-bener final, oke bro, ini final. Kalau attachment yang menurut Oce ya, kalau diganti lagi untuk mencari yang lebih baik sih Oce bingung, bakal bingung gitu ya bro ya. Oke, kalian kalau mau lihat attachmentnya tinggal ulang aja video awal gitu kan. Oke, mau udah gokil kan, gokil, segokil-gokilnya, oke. Nice banget. Oke, okay, ma bro.
Apa kabar bro? Anjay. Ocha pengen review, pengennya dapat apa ya? Domination Hardpoint atau TDM, malah dapatnya SND. Enggak apa-apa lama bro ya, oke. Kita kasih tahu nih PDW generasi terbaru kita nih, oke. Oke, kita Primo ketemu Ocha. Oke, mau. Iya kah? Gua temenan sih sama Six. Enemy contact. Enemy ada orang. Bomb dropped. Cabar. Oke. Mantap. Mantap mah bro ya. Generasi terbaru ini gila memang. Oke, langsung 4 kill mah bro, oke. Ini mantap. Super super duper mantap mah bro. Kita coba sekarang ras ke mana ya? Ke kereta deh. Oke mah bro, kita gaskan. Duh. Oke, sedikit rada delay sekarang, mau lari cepet. Weh, nge-lag. Lo kenapa nih? Wah, kacau. Apakah sekarang enggak bisa ngebug? Tadi kok nge-reverse gitu ya? Tell me something, girl. Eh, mama! Di atas rumah kayu ternyata anjay, asli deh. Aduh, ada asem banget nih orang. Tadi ini loh, coba-coba kita coba lagi ya. Oke, kita coba lagi nih malah. Nih, lihat deh, coba nih. Coba, oh. Tadi mungkin nge-lag aja ya. Ternyata aja nge-lag kali ya. Mamam. Siap boy. Oh nice. Gak apa-apa sih. Tapi ini termasuk enak sih mabru ya. Attachment ini termasuk enak menurut Ocha ya. Ocha gak lupa, sampai lupa nyebutin apa attachmentnya tadi ya. Udah disebutin lah kalian kalau mau tahu attachmentnya lagi. Mau diingetin lagi ya udah nonton ulang ke awal lagi season ini. Masih belum hafal-hafal nama attachmentnya mabru, oke. Oke, kita langsung ke round ketiga ini ya. Oke, mabro, kita gaskan lagi. Kita kemana nih sekarang ya? Oke, kita coba jaga kereta. Kalau kereta yang nggak dibom. Oke. Waduh, udah diratain sama temen Ocha dong. Ya bener aja bosku. Oke, sakit banget kan. I got shot. Weh, ayo ratakan. Oke, nice. Last round nih, mah bro ya. Last round. Oke, coba kita ke B. B side. Friendly Molotov. Nice, okay. It's okay, mah bro. Di sini ada orang tadi di sini mah bro. Enemy contact. Oh, sakit banget itu sumpah. Type 25 sekarang kacau. Ntar cuma cobain deh type 25 biar nggak sayang gitu kan. Oke, nice mah bro ya. Oke, lumayan lah 10 kill dalam 6 round. Oke. Jadi menurut kalian gimana nih bro PDW the next generation ya mabro ya? Oke, kita kali ini di search Chinese Storm ini ya mabro. Oke. Menurut Ocha sih gokil ini ya. Setelah apa ya berbagai attachment Ocha coba ya. Banyak banget ya pokoknya attachment Ocha coba ya. Yang bagus tuh diantara ini dan satu lagi Ocha punya attachmentnya tanpa scope-nya. Itu oke, Ocha punya attachmentnya dan itu enak juga, tapi menurut Ocha kalau untuk long range gitu kayak kurang dapat aja gitu ya feel-nya. Enakan pakai yang scope. Oke, mabro, kayak gitu aja untuk video kali ini. Kalau kalian suka sama video, jangan lupa share video ini ke teman kalian dan jangan lupa subscribe juga. And yep, see you mabro. Ciao. Yaudah, dadah semuanya. See you next.